Predator puncak merupakan hewan yang menempati posisi teratas dalam rantai makanan. Hewan-hewan ini terkenal buas dan sangat disegani di alam liar. Bahkan manusia pun bisa tewas tercabik-cabik ketika berhadapan dengan hewan-hewan ini. Pada umumnya, posisi predator puncak ini ditempati oleh hewan-hewan besar seperti singa, elang, harimau, macan, dan hewan buas lain seperti hiu dan buaya. Meski berada di puncak rantai makanan, hewan predator puncak ternyata tidak bisa hidup tenang, sebab secara alami, hewan-hewan ini bisa saja bertarung dengan sesama predator buas lainnya. Apa yang akan terjadi jika hewan-hewan buas ini saling berhadapan? Dan kali ini, Animal Space akan membahas tentang beberapa momen ketika predator puncak saling berhadapan. Yang pertama, jaguar versus buaya kaiman. Video yang diambil dari perairan Amazon ini memperlihatkan seekor jaguar dan buaya kaiman terlibat dalam pertarungan sengit. Pertarungan ini diawali oleh jaguar yang sedang jalan perlahan di dalam sungai dan mendekati buaya. Pertarungan menegangkan itu pun terjadi, terlihat buaya dan jaguar sebut sama-sama berusaha saling melumpuhkan, namun jaguar terlihat memenangkan pertarungan. Jaguar tersebut berhasil menyeret mangsanya keluar dengan rahangnya yang kuat. Jaguar pun berhasil membawa hewan buruannya ke tempat yang tinggi. Ia terlihat membawa buaya kaiman yang sudah tidak bernyawa itu ke hutan hujan dan memakannya. Melihat jaguar mengalahkan mangsanya, memang selalu terlihat menarik. Apalagi, kali ini mangsanya merupakan seekor buaya yang merupakan hewan pemburu, padahal bisa saja jaguar itu menjadi korbannya. Dalam pertarungan apapun, akan dilakukan oleh sang jaguar demi makan enak. Yang kedua, buaya versus cetah. Buaya tergolong hewan yang bisa memakan apa saja, dan hewan ini terkenal tidak pernah pilih-pilih makanan. Oleh karena itu, hewan bergigi tajam ini seringkali terlibat dalam pertarungan dengan sesama predator. Seperti dalam video ini terlihat seekor buaya menyerang seekor cetah yang sedang minum di kawasan air tawar dangkal. Sedang enak-enaknya minum, buaya malah langsung menyergap cetah tersebut. Terlihat dalam video bahwa cetah sempat memberikan perlawanan, namun ia harus pasrah ketika sang buaya menyeretnya masuk ke dalam air. Menyeret mangsa ke dalam air memang strategi utama buaya untuk mengalahkan musuhnya. Sebab, dengan cara ini, musuh tidak akan bernafas dan buaya pun akan menang dalam pertarungan. Yang ketiga, buaya versus buaya. Aksi buaya melawan hewan lainnya mungkin sudah sering kalian dengar. Namun tahukah kalian bahwa buaya juga bisa menyerang sesama buaya? Dalam sebuah video yang direkam oleh seorang pengunjung kebun binatang di Australia, memperlihatkan seekor buaya besar sedang terlibat perkelahian dengan sesama buaya yang memiliki ukuran tubuh yang serupa. Dalam rekaman tersebut, terlihat seekor buaya sedang menggigit buaya lainnya. Buaya yang menggigit buaya lainnya juga terlihat memutar balikan tubuhnya agar kaki lawannya patah dan memenangkan pertarungan. Entah apa yang memicu perkelahian ini, bisa saja karena kelaparan atau memperebutkan kekuasaan. Setelah beberapa lama terlibat perkelahian, buaya yang menggigit kaki sesamanya itu melepaskan gigitannya dan mengusir buaya tersebut. Berikutnya, singa versus harimau. Harimau dan singa merupakan hewan buas yang sama-sama dikenal sebagai raja. Harimau dikenal sebagai raja hutan, dan singa sebagai raja rimba. Jika kedua hewan ini bertarung, siapakah yang akan menang? Sebuah video memperlihatkan singa jantan sedang menjaga singa betina. Melihat harimau berjalan di dekat singa betina, sang singa jantan langsung menyerang harimau tersebut. Namun, harimau jantan itu terlihat tenang dan justru tetap berada di dekat singa betina. Singa jantan pun terlihat gelisah dan mondar-mandir di samping singa betina. Ia berusaha menyerang kembali sang harimau agar menjauh dari singa betina. Melindungi singa betina selalu menjadi alasan mengapa singa jantan dan harimau selalu bertengkar. Harimau versus beruang slot.
pengorbanan ibu untuk menyelamatkan anaknya juga terjadi di dunia hewan. Seperti kisah beruang slot yang berusaha menyelamatkan anaknya dari serangan harimau. Sengitnya pertarungan beruang slot melawan harimau Benggala ini terjadi di sebuah Taman Nasional Tadoba yang berlokasi di Maharashtra, India. Meskipun tubuhnya terlihat lebih kecil, induk beruang tersebut terlihat tidak gentar untuk menyelamatkan anaknya. Harimau merupakan jenis kucing terbesar dari spesiesnya, bahkan ukurannya lebih besar dari seekor singa. Pertarungan ini diawali seekor harimau jantan yang sedang berendam di sebuah kolam. Merasa keberadaannya terancam dengan kedatangan seekor ibu beruang dan anaknya, harimau tersebut langsung menyerang anak beruang tersebut. Ibu beruang sontak menyerang sang harimau untuk melindungi sang anak. Dalam video tersebut, terlihat harimau mendominasi pertarungan. Dan ibu beruang yang tubuhnya lebih kecil tampak kelelahan, namun induk beruang terus memberikan perlawanan. Meski sempat terkunci cakaran dan gigitan harimau, bulu tebal sang ibu beruang berhasil menyelamatkan dirinya. Posisi pun berbalik, ibu beruang terlihat menguasai pertarungan hingga harimau berlari terbirit-birit dan tercebur ke dalam kolam. Singa versus hyena. Singa dikenal sebagai hewan yang tak punya rasa takut. Karena itu, hewan ini begitu disegani di alam liar. Namun dalam video ini, terlihat seekor singa betina menjadi sasaran sekelompok hyena yang sedang lapar. Dua jenis predator ini memang sering terlibat pertarungan. Biasanya, perkelahian singa dan hyena terjadi karena kelaparan dan kurangnya mangsa di satu kawasan yang sama. Untungnya, dalam pertarungan tersebut, singa betina yang terlihat kelelahan itu mendapat bantuan dari singa lainnya untuk melakukan perlawanan. Kawanan singa itu pun berhasil melawan balik dan memukul mundur kelompok hyena. Yang terakhir, buaya versus ular. Sebagai sama-sama penghuni rawa, buaya dan ular seringkali terlibat adu kekuatan. Contohnya seperti video yang berasal dari Australia ini. Dalam video tersebut, ular dan buaya terlihat sedang bertarung di perairan rawa yang dangkal. Buaya yang terkenal akan gigitannya tersebut terlihat berhasil menguasai ular. Namun ular yang memiliki gerakan fleksibel itu berhasil melepaskan dirinya dari buaya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam lestari.